bersama-sama bersilaturahmi dalam acara Bakti Sosial Peduli Sesama KBTK. Salam serta salam kepada sanjungan hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang terhormat Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Basuki yang nantinya akan memberikan tausiah kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Ustaz Sofia, Guru Agama di KBTK Warna Mulia. Yang terhormat rekan-rekan guru KBTK Warna Mulia. Yang terhormat orang tua murid KBTK Warna Mulia. Yang terhormat tamu undangan yang pada hari ini dapat hadir di KBTK Warna Mulia. Dan yang terutama dan paling saya sayangi dan ibu guru sayangi adalah anak-anak kami tercinta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Oh!
merupakan jalan proses kita menuju pembebasan daripada api neraka. Kenapa sedekah itu jangan kita lihat gede kecilnya? Ibu pulang umpama mewakili anaknya yang bapaknya sudah ada, berarti ini bocah disebutnya anak ya. Yang bapaknya kagak disebut anak. Catatan bapaknya enggak ada bukan bapaknya pergi. Seperti Bang Toib kagak pulang-pulang. Yang disebut bapaknya enggak ada, bapaknya meninggal loh. Al-yatim laisa lahu am ya. Walam yamlu. Yatim itu adalah anak yang ditinggal, meninggal dunia oleh bapaknya. Ya, prosesnya dipanggil yatim itu nanti kalau sudah balig batasnya. Sebab kalau udah balig ke atas masih dipanggil yatim, mungkin ibu-ibu juga pernah anak yatim ini. Bener kagak? Iya, bapaknya pada kagak, omnya kagak kan begitu. Ya, yatim. Coba kan pernah yatim piatu, bener. Kenapa Rasulullah SAW khususnya di bulan suci Ramadan ini menganjurkan kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita termasuk santunan berbagi khususnya di bulan suci Ramadan. Nih yang kita kerjakan semacam ini nih, makanya kita beri ya, semangat kita beri, antusias kita beri jempol nih kepada keluarga besar TK Warna Mulia ini. Kenapa? Karena memang momennya di bulan suci Ramadan. Kenapa? Mungkin anak-anaknya sama ibu bapak dewat guru dibimbing untuk apa? Dari kecil nih, dari usia dini seperti ini, untuk berbagi, beramal sosial. Nantinya kalau udah gede enggak pelit. Kenapa? Karena dari kecil sudah dididik berbakti. Nah, bahkan amal perbuatan seperti ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu amalan yang dirindukan oleh surga. Kita kan tidur di masjid. Mau masuk surga? Suci Ramadan justru surga yang ngarep-ngarep kita. Waduh, kata surga di mana nih anak-anak TK Warna Mulia ya, tuh kata surga sesuai dengan hadis Rasulullah. Al-jannatu mustaqarrun ila arfaqin nafarin, surga itu akan rindu berat, rindu kangen sama kita bu. Itu surga ibarat kita menikmati kita kedutan aja pengen ngarep-ngarep. Surga juga ngarep-ngarep. Ya Allah, mana orang yang selalu berbagi khusus di bulan suci Ramadan ini. Makanya kata Rasulullah, al-jannatu mustaqarrun ila arba'atin nafarin, surga rindu dengan empat golongan. Mudah-mudahan salah satunya kita masuk di golongan yang empat. Amin ya Rabbal. Anak soleh dan soleha, amin ya Rabbal. Pengen masuk surga? Pengen dirindukan surga? Mau. Alhamdulillah. Yang pertama mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahlil Quran. Akan dibacain Ustaz Sofia. Baca Quran, makanya orang-orang mukmin dan mukminat mah cirinya orang mukmin. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajhat suduruhum wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imanan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ciri-ciri orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman mah apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, semuanya hatinya pada ingat sama Allah, takut sama Allah Subhanahu. Tadi dibacakan surat Bismillahirrahmanirrahim.
Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Itu mestinya semuanya mikir, ya Allah. Tiba-tiba dibacakan Quran, saya enggak tahu mikir apa mikirin baju. Saya enggak tahu itu mah. Khusyuk semua khusyuk. Kalau aku ngerti mudah yang dibaca. Ngerti? Insya Allah. Insya Allah. Coba ada kalau kita ngerti kayak dalam sholat, kalau kita ngerti sebenarnya kita khusyuk. Allahu Akbar, kita baca doa ibtidaul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakanlah eh Muhammad, inna salati sesungguhnya sholat saya, wa nusuki ibadah haji saya, wa mahyaya hidup saya, wa mamati mati saya lillahi rabbil. Semua saya serahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ngerti? Tapi di sini mah ibu-ibu sini mah orang sini mah luar biasa banyak ustaz yang dipada ngeri. Cuma artinya tadi begitu dibacakan Al-Qaidah semuanya diam, bahkan ada yang nangis. Ya, ada yang nangis tuh bocah mincak-mincak ngajak ke cedok. Ya, itu ciri orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita pengen dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh surga, kata Allah Subhanahu wa taala ngomongnya sama surga, "Hei surga, intahi di jannataka, jinnataka. Cobalah hei surga, hiasi semua ruangan-ruangan kamu." Allah ngomong sama surga tuh. Surga bisa ngomong, bukan bulan doang. Kalau kata siapa tuh, kalau bulan bisa ngomong. Enggak sungkan ya. Surga bisa ngomong kan nih. Kata Allah ke surga, ya surga ini sekarang ada umat Muhammad nanti hidup di akhir zaman. Orang mana? Orang karang mulia, dekat mana? Dekat TK, warna mulia. Semuanya pada masuk berbondong-bondong. Alhamdulillah. Semuanya masuk pada ngantri, pengen main duluan-duluanan, begitu. Main duluan-duluanan apa? Sudah seperti ngambil beras raskin di kelurahan. Ya. Allah mengantri karena Allah Subhanahu wa taala kepada surga, kita ini jannataka jinnataka, cobalah hiasi, hiasi kamar-kamar kamu, hiasi taman-taman kamu. Kenapa? Hamba-Ku yang baik-baik ini bakalan memasuki kamu kata surga. Amin ya rabbal alamin. Tuh enak banget kalau dirinduin sama surga. Kalau kita rindu, kita rindu itu yang kita rinduin belum tentu nih. Betul kok. Kita rindu sama seseorang, tapi seseorang belum tentu rindu sama kita. Nih laki kita umpama pergi kerja, dari rumah kita mikirin rindu kamu, rasanya pengen ketemu sama laki. Satu jam aja orang teman kayak setahun. Bener kan? Kenapa? Karena udah wayangnya janjian. Oh. Kalau pikiran janjian gak inget sama muka laki. Tanggung bulan aja muka laki ke kegiatan. Kegiatan patah dana. Tuh, masa Allah. Kayaknya lama bener ini lagi 2 bulan. Tuh, oh, orang anak, orang laki belum tentu inget sama kita. Begitu. Bener kagak? Tapi yang namanya dirinduin beda. Kalau umpama laki kita rindu di kantor, aku pengen banget. Bulan kangen banget sama bini gue, muka bini gue di HP. Udah kelihatannya muka bini. Masuk ke kamar mandi, udah kelihatannya muka bini. Mau berak, kelihatan muka bini. Mau ngapain aja kelihatan muka ini. Ya Allah, udah kangen banget. Nah, kita juga punya isyarat apa kekentutan mata kita di kantor ini. Wassalam yakni yaumal kiamat. Nanti bakal dapat pada hari kiamat. Siapa Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kamu Qur'an, karena Qur'an ini nanti dapat pada hari kiamat. Syafi'an sebagai penolong kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita bulan suci Ramadan harus banyakin baca Qur'an. Belajar pun enggak disuruh buka moncong. Belajar jangan lama-lama, nanti kok moncong belajar 3 jam. Ya, ngomongin yang kulit di baju tuh ngomongin aja. Ntar pilih moncong, ngomongin ke baju. Pilih-pilih, ikut-ikut ikut-ikut, ngomonginnya apa, coba ngomongin gue. Itu apa nasib udah berapa kali ibunya. Minjam itu berapa kardus. Ngomongin kayak gitu. Coba udah pulang, baru baca Quran. Memang
kalau bulan puasa mah beda godaannya. Mungkin tuh Quran kita lihat kalau bulunya gede-gede berjadi rakor. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nangok yang ketiga kali. Giliran udah kenyang itu kurang bisa kebuka, pas begitu pulang raya boro-boro banyak kenyangan, pulang juga bukan yang buka Quran mungkin aja pengen tidur tuh. Makanya banyak yang baca Quran adalah sambil Quran yang dilakukan oleh semoga berkat.
Semua